Amerika Serikat dikabarkan akan mengirim paket bantuan militer lagi ke Ukraina. Paket bantuan mencakup 50 kendaraan tempur berupa tank Bradley. Tank tersebut diklaim sebagai senjata pembunuh karena memberi daya tembak lebih kepada Ukraina. Rencana pengiriman tank Bradley diungkapkan juru bicara Pentagon, Pat Ryder. Menurutnya, Bradley bukan kendaraan tempur biasa, melainkan pembunuh tank. Tank Bradley adalah kendaraan lapis baja dengan senjata ampuh yang diproduksi BAE sistem PLC. Militer Amerika Serikat telah mengandalkan kendaraan ini di medan perang sejak tahun 1980-an. Ryder yakin Ukraina akan semakin kuat jika menggunakan kendaraan itu dalam pertempuran. Amerika Serikat sendiri masih memiliki ribuan tank Bradley di angkatan daratnya. Adapun nilai paket bantuan yang diberikan Amerika Serikat diperkirakan mencapai 2,8 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, 800 juta dolar diantaranya berasal dari pendanaan militer asing. Sejak konflik dimulai, Amerika Serikat telah mengirim bantuan senilai total 21,3 miliar dolar. Bantuan yang dikirim termasuk sistem HIMARS hingga sistem NASAMS. Sementara itu, Kiev mengajukan bantuan tank tempur utama M1 Abrams. Namun belum jelas apakah permintaan itu akan dikabulkan militer Amerika. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!